Para ulama sepakat bahwa harta riba itu tidak halal bagi seorang muslim. Tidak halal. Untuk bahkan dia tidak boleh untuk memilikinya apalagi memanfaatkannya sendiri. Ya. Ia harus mengembalikan pada sumber dana riba tersebut jika ia mengetahui sumbernya riba itu dari mana. Jika tidak diketahui sumbernya itu dari mana, maka bagaimana cara penyaluran dana? Tadi riba yang sumbernya diketahui, maka dia harus mengembalikan kepada sumber itu. Tapi kalau sumbernya tidak diketahui, bagaimana? Apa yang harus dilakukan pada harta riba tersebut? Para ulama berselisih pendapat. Yang pertama, mengatakan bahwa dana riba tersebut disalurkan untuk yang berhak menerima menurut syar'i. Demikian pendapat jumhur ulama itu dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa dana tersebut dijaga dan tidak boleh dimanfaatkan. Pendapat ini juga dinisbatkan pada Imam Syafi'i. Wallahu a'lam, pendapat jumhur ya ini insya Allah yang lebih kuat. Ya, pendapat jumhur. Karena apa? Karena harta riba ini bisa ada beberapa kemungkinan, ya, bisa ditahan atau dijaga, bisa dimusnahkan atau bisa diinfakkan. Kalau harta itu dimusnahkan, misalnya dibuang, dibakar begitu atau apa, dimusnahkan, maka itu membuang-buang harta, mubazir. Kalau disimpan, saja dijaga, kan sia-sia juga kalau tidak dimanfaatkan. Lama-lama akan habis juga dimakan rayap, telan zaman. Nggak ada gunanya. Ya. Maka harta riba itu bisa dimanfaatkan. Harta riba itu bisa dimanfaatkan. Ini pendapat jumhur. Ya. Ini pendapat pendapat jumhur ulama. Kemudian kemana harta riba disalurkan? Tadi kan harta riba memang bisa dimanfaatkan. Ya menurut pendapat jumhur ulama bisa dimanfaatkan. Tapi bukan dimanfaatkan oleh pribadi, ya. Tapi untuk kepentingan-kepentingan umum. Nah, lantas kemana harta itu disalurkan? Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Di sini ada empat pendapat para ulama. Yang pertama, disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Tidak khusus pada orang dan tempat tertentu. Ya, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi pendapat pertama ini, harta riba ini bisa disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin secara umum. Tidak khusus pada orang dan tempat tertentu, ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian pendapat kedua, disalurkan sebagai sedekah sunnah secara umum. Ya, mencakup hal yang terdapat maslahat, pemberian pada fakir miskin, atau untuk membangun masjid, ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat Imam Ahmad, Hambali, dan pendapat Imam Ghazali dari ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, disalurkan pada maslahat kaum muslimin dan fakir miskin, tapi selain masjid. Selain masjid. Ini pendapat ulama Lajnah Ad-Daimah Kerajaan Arab Saudi. Jadi, harta riba ini tidak boleh disalurkan untuk pembangunan masjid karena haruslah harta tersebut berasal dari harta yang suci. Ini sebagai bentuk waro ya. Bentuk waro. Dan juga sejahil-jahilnya orang kafir Quraisy, ya mereka tidak mau membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah dari harta haram yang mereka renovasi dari harta mereka yang paling halal begitu. Kemudian pendapat keempat, harta riba itu disalurkan untuk tujuan fi sabilillah, itu untuk jihad di jalan Allah. Ini pendapat terakhir Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, jadi ringkasnya pendapat pertama dan kedua maksudnya sama untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya, seperti diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada yang membutuhkan. Ya, lebih-lebih ketika kemiskinan orang miskin itu karena terlilit utang riba, misalnya dia minjam ke rentenir, makin bertambah hartanya, maka harta riba itu bisa kita gunakan untuk melunasi hutangnya itu tadi. Karena itu lebih pantas untuk mereka. Ya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini
yang seolah-olah melakukan pembatasan pada jihad saja. Ini beliau sebenarnya bukan melakukan pembatasan, namun ini menunjukkan afdoliyahnya begitu. Yang lebih afdol, harta riba itu misalnya disalurkan misalnya pada jihad fisabilillah misalnya yang afdol, ya. Tapi untuk kepentingan kaum muslimin secara umumnya silahkan ini afdoliyah saja. Sedangkan pendapat lajnah ad-daimah ini muncul karena kewaraan, bentuk hati-hati begitu. Ya. Karena masalah sholat di masjid yang dibangun dari apa uang yang haram ini memang masih diperselisihkan, ya, masih diperselisihkan. Jadi hal ini merembet juga kepada pendapat mereka terkait dengan bagaimana penggunaan harta riba tentunya yang tidak boleh disalurkan untuk pembangunan-pembangunan masjid ini tentunya dalam rangka hati-hati. Jadi harta riba itu tidak boleh digunakan untuk pribadi, tapi dia boleh disalurkan untuk kemaslahatan umum, ya, seperti kepada fakir miskin. Intinya boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin secara umum, dan tapi tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Dan harta ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik harta riba itu secara personal. Jadi misalnya saya bekerja pada lembaga riba, jadi harta saya itu dari riba itu boleh dimanfaatkan kaum muslimin. Boleh. Tapi saya nggak boleh memanfaatkannya. Ya, dan juga tidak boleh digunakan untuk membangun masjid.